It's my life. Salam sejahtera kawan-kawan. Apa khabar? Ni saya nak masak satu lagi sayur kampung ya. Sayur kampung ni semua tumbuh liat belia saja ya. Ianya tak dibaja, tak dijaga pun ya. Jadi itulah definisi organik yang sebenarnya ya. Sayur yang nak saya masak ialah ni ya. Ha. Kami di Sarawak panggil ni sayur midin. Sayur midin ni dia macam pucuk paku lah, dia tumbuh liar ya. So bahan tumis saya dah gula wangi, so saya masukkan sayur midin ni. Salih kat luar tu asyik kata organik, organik. Ini lah sayur organik yang sebenar ya. Yang sebenarnya sayuran organik. Ini nampak banyak kan? Nanti bila dia layu, dia akan sikit saja. Kita masukkan sedikit rasa, sikit garam, sikit. Kita nak suka makan sayur ni. Kalau pergi ke restoran seafood, mahal sayur ni. Jadi dari sayur orang-orang kampung saja, sekarang sayur ni dah dinaikkan tarafnya ke restoran-restoran seafood mahal di seluruh negeri Sarawak ya. Sebenarnya banyak sayur kampung yang dah dinaikkan tarafnya. Sebab orang mula sedar sayur organik tu adalah sebenarnya sayur macam sayur gini ya. Tak payah lebih sayur mahal-mahal. Ini petik je. Ini dah masak. So saya buka api dan hidangkan. Tak payahlah macam ni. Ni ya. Ni lauk saya yang kedua ya. Saya dah masak air. Itu dia putih macam tu. Dan ni saya masukkan bahan bubuk. Bawang merah, bawang putih, halia, cili dan serai ya. Ini saya masak sup terjun saja. Ni dah nak mula mendidih, saya masukkan ayam. Ayam saya sikit je. Cukup lah tu. Ni sambil saya masak ni, saya nak bercerita sikit ya. Saya nak cakap tentang temperance. Temperance atau bersikap sederhana ya. Sederhana dalam segala-galanya lah, dalam pemakanan, dalam cara hidup kita lah. Kata Dr. Mahathir kan, berhenti makan sebelum kita kenyang. Tidur awal. Lebih-lebih lagi bagi orang yang berusia dengan saya ni ya, dah nak mencecah 60 tahun. Ni satu lagi sayur organik ya. Yang ni dinamakan tepus.
atau tuhau dalam bagi orang-orang Sabah. Jadi sekarang di Sarawak sebab tepus ni dah mula pupus ya, dah tak ada lagi tumbuh dalam tempat liar, lebih-lebih lagi di kawasan saya sana. Jadi kita mula menanam tepus ya. Mudah saja menanam ni. Saya rasa saya ada kongsilah satu video mengenai bagaimana mengambil tepus ni. So kawan-kawan bolehlah pergi melihat video lama saya ya. Saya dah pernah rasa tau bagaimana rasanya tinggal di hospital. Dulu pada usia saya mencecah 49 tahun ya, dah nak merangkak ke 50. Masa tu saya sakit teruk. Demam panas ya, yang temperaturnya sangat panas. Darah saya menjunam. Low blood ya. Sampai 60 per 50 macam tu pun ada. Pada satu tahap ya, badan saya sangat sejuk. Dan doktor-doktor mengambil keputusan untuk induce saya ya. Apa tu? In medical term, self-induced coma lah, letak saya dalam coma. Jadi saya masuk ICU lah, coma dah sebabkan coma tu 10 hari ya, saya tak sedar apa-apa di keliling saya. Dan doktor bagi tahu anak saya lah. Sebab anak saya masa tu dah melabah ya. Doktor kata 50-50 chance lah ya. Kalau dia kuat, dia akan bangun. Kalau tak, so you better do your preparation lah. Dia cakap kat anak saya. Tapi dengan kuasa Tuhan, saya bangun. Total saya di hospital masa tu 1 bulan. Itu disebabkan stres kerja saya yang terlampau tinggi ya. Saya dah tak dapat tahan dah. Dan cara hidup saya yang masa tu yang juga equally stress. Jadi sejak daripada tu saya ambil jalan tengah lah. Dan semua benda buat secara sederhana. Okay, yang ni kita kena masak ya. Okay, sehingga ayam tu matang. Kita akan kembali lagi selepas ni ya. Ini belum masak lagi ya. Biarkan lagi. Ini saya nak jazz up rasanya ya. Oh, saya masukkan yang ni. Kawan-kawan yang tak tahu, kita masak lagi sehingga semuanya serasi ya. Saya nak rasa cukup tak terkoyak saya tu. Masakkan lagi, renekan. Ini dah matang ya, dah masak. So, saya tutup api. Dan bolehlah dihidangkan untuk makan tengah hari saya ya. Ini saya midin goreng belacan. Dan ini sup tepus gaul dengan ayam masak tempoyak. Okay, jom makan. It's my life.